Seramai 45 belia Malaysia bakal menyertai program jelajah ke Eropah bagi mengumpul maklumat sejarah dan kisah Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak sebelum maklumat itu dibukukan. Ia bagi mengenang jasa dan memartabatkan sumbangan negarawan itu di peringkat antarabangsa dan mengenang kembali perjalanan Allahyarham semasa menjadi pemimpin belia dahulu. Menurut Presiden MBM Muhammad Maliki Muhammad Rapi, program itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Yayasan Perikatan Malaysia dan Orlif Inc. Sdn Bhd yang diberi tugas membukukan maklumat itu. Program Siri Jelajah Tun Abdul Razak bapa pembangunan suatu pengkisahan itu akan mengimbas kembali sejarah perjuangan beliau semasa zaman belianya hingga penubuhan Majlis Belia Malaysia MBM. Selain itu, program ini dapat mengeratkan hubungan dua hala antara MBM dan pertubuhan Eropah dalam penyediaan belia ke arah globalisasi. Siri jelajah ini akan melalui beberapa negara seperti United Kingdom, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Ia akan bermula 6 Jun hingga 18 Jun ini. Menurut pengarah urusan Orlif Inc. Sdn Bhd Azam Ismail Bakri, pihaknya menjangkakan buku itu akan dipasarkan pada 2013.